Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RDM Kuliner Indonesia. Kali ini kita akan mereview 4 bela ya. Ini cake. Kebetulan ini dikasih oleh Bestiana. Luar biasa, baik sekali. Nah, ini kita akan review rasanya seperti apa. Oke. Nah, ini harus segera dimakan ya, karena ini expirednya tanggal 28. Nah, ini karena tidak mengandung bahan pengawet, jadi harus segera dimakan. Oke, baik, kita buka terlebih dahulu. Oke, wah, dalam satu kali buka ini aromanya sudah tercium ya, red velvet ya ini sepertinya ya. Red velvet atau apa ya ini? Ya. Nah, kita review di atasnya ini ada cheese ya, sepertinya ada lapisan cheese dan di atasnya ada topping seperti remahan-remahan gitu. Kemudian ini berlapis-lapis ya pemirsa. Nah, cheese kemudian cake-nya, kemudian cheese lagi seperti itu. Oke, untuk rasanya mari kita coba. Alhamdulillah ya, rasanya ini sangat pas, tidak terlalu manis. Jadi jangan terkecoh dengan cheese-nya karena ini manisnya pas. Jadi tidak terlalu pekat. Oke, kalian bisa dapatkan di 4 Bela Solo. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.